Berikut ini cara untuk mematikan getar di tombol back atau kembali HP Oppo. Ini bisa kalian praktekkan di semua HP Oppo ataupun Realme karena caranya sama saja. Untuk itu, buka yang namanya pengaturan. Kemudian di sini kalian bisa dengan cara cepat ketik Haptic System, yang ini menunya yang mengontrol semua getar di tombol back atau tombol navigasi. Atau bisa juga cek di sini di bagian suara dan getaran. Kemudian kalian lihat di sini ada haptic dan nada. Dan di atasnya bisa kalian lihat kalau dia aktif, nah ada efek getar di tombol back atau tombol menu. Nah, untuk kalian yang ingin mematikan di sini cukup matikan yang ini. Maka semua efek sentuhan itu tidak ada lagi. Silakan dicoba.